Sahabat Mutiara Keluarga yang terkasih, judul renungan hari ini adalah apakah artinya kehadiran seseorang dari bacaan Matius 17 ayat 10-13. Pada umumnya, kita menganggap biasa-biasa saja kehadiran seseorang dan lebih ingat kepada orang-orang yang memiliki kontras hidup yang mereka munculkan. Apakah karena kebaikannya atau sebaliknya? Di dalam keluarga, Tuhan telah menghadirkan pribadi-pribadi yang khusus yang menjadi pasangan hidup dan anak-anak kita. Artinya, Tuhan pasti telah merencanakan hal-hal terbaik lewat pribadi-pribadi yang telah Tuhan pilih tersebut. Pada puncaknya, saat ini kita sedang mempersiapkan kehadiran Tuhan ke tengah-tengah kita. Apakah kehadirannya kita anggap biasa-biasa saja, atau kita menyadari bahwa kehadirannya adalah bentuk cinta Bapa kepada kita untuk memperoleh keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Salam sukacita kasih keluarga.